Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad Malaysia bawah 23 tahun kendalian Juan Torres Garrido telah diundi dalam kumpulan D bersama Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait bagi saingan Piala Asia bawah 23 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Ia adalah kumpulan yang sukar dan bakal memberi cabaran getir kepada anak buah Garrido untuk memburu slot ke pusingan kalah mati. Mereka perlu mara hingga ke peringkat separuh akhir. Hanya tiga pasukan teratas akan layak secara automatik ke Sukan Olimpik Paris 2024. Manakala tempat keempat akan ke pusingan playoff menentang wakil Konfederasi Bola Sepak Afrika, CAF. Ia adalah penampilan ketiga skuad negara di Piala Asia bawah 23 selepas 2018 dan 2022. Sementara itu, wakil ASEAN lain seperti Indonesia dan Thailand juga tidak berdepan laluan mudah apabila diundi bersama pasukan gergasi Asia. Indonesia diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Jordan. Manakala Thailand berada dalam kumpulan C bersama Arab Saudi, Iraq dan Tajikistan. Kumpulan B dilihat lebih menarik kerana melibatkan pasukan gergasi Asia iaitu Jepun, Korea Selatan bersama UAE dan China. Malaysia layak ke Piala Asia bawah 23 selaku naib juara kumpulan terbaik ketika saingan kelayakan yang dibimbing oleh E. Ellawarasen. Bagaimanapun, Ellawarasen membuat keputusan untuk meletakkan jawatan dan tempatnya diganti oleh jurulatih Spanyol, Juan Torres Garrido sambil dibantu oleh bekas Kapten Harimau Malaya, Syukur Adan. Adakah skuad Malaysia B23 akan lebih menyinar di bawah kendalian Garrido? Sama-sama kita nantikan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Bola untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.